Oke, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Ibu Lia Family. Oke, bunda-bunda semua, seperti yang teman-teman lihat di sini, aku sedang ingin unboxing paket. Jadi di sini ada 3 paket. Langsung aku unboxing hari ini 3 paket ya, bunda ya. Jangan lupa simak videonya sampai selesai ya, bunda ya, supaya tahu isi paket aku itu apa aja. Dan ternyata ini adalah paket keperluan dapur aku ya, Bun ya. Nah, sekarang aku buka paket yang pertama. Di sini adalah paket masker. Jadi, ini juga kebutuhan sehari-hari ya, Bun ya, karena di zaman sekarang, zaman COVID itu kita sangat tergantung sama yang namanya masker. Jadi, kalau apa sih namanya masker aku tuh udah habis dan ini udah beli masker. Nah, ini paket berikutnya ingin aku buka. Ini datangnya berbarengan loh, Bunda loh. Nah, sekarang aku buka ini paket yang kedua. Nah, Bun, seperti teman-teman lihat, ini adalah paket keset ya, Bunda ya. Dan inilah motifnya. Di sini aku beli 2 motif flamingo gitu ya, Bun ya. Tuh. Tuh, lucu banget kan? Ini motifnya lucu banget dan keset ini adalah keset anti slip. Jadi dia kayak keset mie gitu, Bun, tapi ada motifnya gitu. Pokoknya lucu banget deh, Bunda deh. Nah, teman-teman Bunda semua, kira-kira ada yang sama enggak ya sama aku? Ini keset anti slip ya, Bun ya. Jadi dia gak licin gitu, jadi dia kayak keset mie gitu ya, Bun ya, lembut, pokoknya keren deh. Nah, bunda-bunda semua yang ada di rumah, sekarang ada satu paket lagi yang belum aku buka, belum aku unboxing, dan ikutin sampai selesai ya, Bun ya. Kita buka paket yang ketiga, kira-kira isinya apa ya, Bunda ya. Ikutin terus ya, Bun ya. Nah, aku pasang di sini ya, Bun ya. Sini di pas di kayak di pintu gitulah. Nah, jadi di sini aku pakai yang motif welcome. Keren banget deh pokoknya. Dan aku akan unboxing paket ketiga ya, Bun ya. Nah, inilah dia penampakan paket yang ketiga. Di sini ada keperluan dapur. Nah, di sini aku sengaja beli pesan untuk keperluan dapur aku. Kira-kira apa ya, Bun ya? Sekarang kita buka. Di sini ada beberapa barang gitu ya, Bunda ya. Ada beberapa barang yang aku pesan di satu toko. Nah, sekarang kita buka dulu. Kira-kira isinya apa? Oke. Dan tara, inilah paket yang ketiga, yaitu ini pengering sendok ya, Bunda ya, yang ada tutupnya. Jadi aku tuh apa sih ngelihat cicak ya berkeliaran gitu, jadi gimana gitu ya, Bun ya. Jadi ya udah deh, aku pengen beli wadah sendok yang ada tutupnya supaya aman juga dari cicak ya, Bunda. Di sini juga gantungan baju karena kebetulan murah, jadi di satu toko ya udah deh, sekalian aja aku beli untuk ngepasin harga gitu ya. Di sini juga ada pisau dan juga pisau cukur. Ini pisau cukur jenggot ya, Bunda ya. Nah, jadi inilah isi paket yang ketiga.
Aku ngerasa risih banget kalau ngelihat banyak sekali cicak ya Bunda ya, terutama di dinding-dinding di dapur, dan aku khawatir sekali cicak-cicak itu jalan gitu ya di piring atau di sendok atau juga di peralatan dapur yang nggak tertutup. Nah, jadi khawatir banget karena cicak itu kan kumannya banyak ya Bunda ya. Jadi kita harus menjaga peralatan makan kita, terutama supaya tetap steril dan jauh dari jangkauan cicak. Makanya di sini aku beli tempat sendok yang ada tutupnya supaya aman gitu ya Bun ya. Karena tempat sendok aku yang lama itu nggak ada tutupnya Bunda, jadi udah lama sekali pengen beli yang ada tutupnya supaya aman aja gitu. Nah, Bun, inilah kira-kira penampakan paket-paket aku, ketiga paket yang udah aku pesen, yaitu peralatan dapur ya, Bun ya. Nah, untuk bunda-bunda semua yang mampir ke channel aku, jangan lupa support dengan mengklik tombol subscribe, like, dan juga komen. Untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu ya Bunda, dan kita akan lanjutkan di video berikutnya. Oke, jika ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.